Hari ini hari Kamis, tanggal 28 November. Dan hari ini adalah hari Thanksgiving. The day to give thanks. Aku sudah pernah bikin video tentang sejarah Thanksgiving tahun lalu. Kalau kalian belum nonton, silahkan nonton videonya. Hari ini Thanksgiving. Dan aku seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, aku sama suami selalu pergi ke rumah mertua untuk merayakannya di sana. Kita ketemu dengan anggota keluarga yang lain di sana, jadi ngumpul-ngumpul gitu, guys. Jadi Thanksgiving di sini tuh kayak kalau di Indonesia itu mungkin kayak Lebaran gitu ya. Jadi Thanksgiving di Amerika itu hari dimana semua anggota keluarga berkumpul gitu, guys. Makan-makan. Ini Thanksgiving itu hari libur nasional, jadi semua orang libur, sama kayak Christmas. Semua orang libur, toko-toko pada tutup, pokoknya orang-orang pada pulang kampung ke rumah keluarga untuk makan-makan gitu, guys. Dan sekarang aku lagi bikin muffins untuk dibawa nanti ke acara Thanksgiving. Karena aku nggak masak apa-apa, guys. Aku cuma bikin muffins ini karena nggak disuruh juga sih, karena pengen aja bawa sesuatu gitu. Aku mau ajak kalian nanti gimana acara Thanksgiving kita. Semoga aja videonya bagus, karena kalau nge-vlog di rumah keluarga itu agak-agak kikuk gitu, guys. You know, jadi keluarga aku tuh nggak terbiasa sama kamera, dan mereka itu private orang-orangnya. Jadi aku nggak tahu apakah aku bisa mengambil video as good as I want to gitu. Mungkin videonya bakal kayak random banget, so I don't know how this video is gonna turn out, but I'll try my best. Muffinsnya udah jadi, so kita sekarang siap berangkat. Yuk. Hujan deras, guys. Di luar dingin pula, sekitar 15 derajat gitu. But despite the weather, Thanksgivingnya akan tetap hangat dan menyenangkan. Bali, what are you doing? Kamu kentut ya, Bali? Kita mau berangkat ke rumah mertua. Cuaca di luar sekitar 12 atau 13 derajat Celsius, guys. Dingin banget. Dan kalian tahu Ricky pakai apa? Dia pakai sandal. Wet, you know? Macet, guys. Semua orang pada pulang kampung. Ini kalau di Indonesia kayak arus mudik gitu loh, guys. Arus mudik Thanksgiving. Di sini, guys, kalau macet itu orang tetap rapih gitu loh. Lihat tuh. Kita tetap sabar gitu. Nggak ada suara apa? Nggak ada suara honking. Nggak ada salib menyalip. Look at it. Jadi semua itu tetap mengemudi dengan rapi. Nggak ada yang nyetir di bahu jalan tuh. Nggak ada yang nyalip di bahu jalan, nggak ada. Rumah mertua aku itu di luar kota, guys. Jadi jaraknya itu sekitar, kalau naik mobil, sekitar 45 menit lah ya dari rumah aku. Harusnya cuma 45 menit, tapi karena macet jadi bakalan 1 jam lebih, guys.
like almost at 170. It's like at 160. Sedikit ada drama, guys, karena ternyata turkinya belum matang. Jadi udah dipanggang selama 5 jam, tapi pas dibelah ternyata masih kelihatan belum matang gitu. Jadi mertua aku agak stres. Jadi sekarang turkinya dimasukin lagi ke dalam oven. Cuman akhirnya pada tegang orang-orang, soalnya udah pada kelaparan. Udah jam berapa nih sekarang? Udah jam 5:30 dan kita belum makan. Akhirnya turkinya jadi juga, guys. Ini beratnya sekitar 20 pounds, which is around 9 kilograms. Lumayan gede. Dan di dalamnya itu ada stuffing. Tuh di tengah-tengah dimasukin ke turkinya. Sebelum dihidangkan, dia dikeluarin dulu stuffingnya untuk dihidangkan terpisah gitu. Setelah dikeluarin stuffingnya, baru deh diiris-iris supaya bisa dimakan bareng-bareng gitu. Yum. Kemudian baru deh kita makan bareng-bareng. Terus ini ada menu-menu yang lain, ada jello, ada ubi, ada stuffing lagi, ada mac and cheese, ada mashed potato, dan lain-lain. Nah, ini sebelum turkey-nya dimakan itu biasanya dikasih gravy dulu, guys, kayak semacam kuah gitu, dituangin di atas turkey-nya, and then yeah, happy Thanksgiving everyone!